Menggerebek sebuah klinik di Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Klinik disinyalir memberikan layanan kecantikan menggunakan serum yang tidak memiliki izin edar. Penyidik Subdirektorat 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek klinik kecantikan DLRIS Beauty and Healthcare yang berada di Ruko Permata Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari tempat ini, polisi menyita obat-obatan berupa alat suntik dan serum kecantikan wajah, serta berbagai obat-obatan lainnya. Selain menyita berbagai barang bukti, polisi juga mengamankan 10 orang yang terdiri dari perawat, dokter, termasuk pemilik klinik. Polisi menduga klinik tersebut melakukan praktik kecantikan dengan menyuntikkan serum kepada pasien. Namun, serum tersebut tak memiliki izin. Klinik tersebut melaksanakan membuat cantik dengan serum. Serum tersebut tanpa ada izin edar dari Departemen Kesehatan. Baik, penggerebekan ini atas laporan masyarakat atau memang sudah dalam pantauan pihak penyidik sendiri? Pasti ada laporan dari masyarakat. Hasil pemeriksaan sementara, dokter yang diamankan tak mempunyai izin praktik dari Kementerian Kesehatan. Padahal, untuk sekali perawatan serum wajah, pasien harus mengeluarkan biaya antara 5 hingga 10 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajamba.